Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di sini ibu akan mendemonstrasikan caranya menghitung menggunakan fungsi yang ada pad, uh, di buku paket halaman 80 sampai 84 yaitu uh, min, max, uh, sum, sama if. Oke okay, teman-teman, boleh disambil dibuka bukunya nggak apa-apa. Uh, ibu menggunakan handphone ya karena Uh, aplikasi untuk merekam layarnya di handphone, oke. Okay? Nah, pertama-tama buka dulu spreadsheet-nya. Oke. Okay. Setelah itu, teman-teman uh, bisa buka buku paketnya halaman 85. Di situ ada datanya di nomor 2 tuh. Oke, okay, datanya saya ketik dulu. Oke, okay, judulnya udah. Setelah itu, e, bisa diperbesar. Nah, oke. Okay. Oke. Okay. Nah, sampai sini kita masukin uh, formulanya ya, teman-teman. Bisa dilihat di buku halaman halaman 81 di situ ada fungsi average, oke? Okay? Nah, kita masukin sama dengan Nah, rata-ratanya kita lihat dia berada di sel mana? Berada di sel C7. Oke. Okay. C7 sampai D7. Gitu ya. Tinggal di enter. Keluar rata-ratanya. Oke, okay, jadi kalau kalau kalian nggak mau uh, capek ya, bisa di-drag kalau di laptop kalian seperti ini. jumlah dulu. Di sini ketik jumlah. Oke, gunakan rumus sum. Jumlahnya dulu, jumlah dari nilai satunya. Sama dengan nilai pertama ada di sel C7 nilai terakhir ada di sel 18 oke okay. kalau kalian menggunakan laptop bisa langsung di drag tapi kalau menggunakan uh, handphone manual. Oke, okay, setelah itu kita mau menentukan keterangan bahwa nilai uh, nilai sekian itu lulus atau enggak. Kalau di buku, ini nilai yang lebih bes uh, nilai yang lulus adalah nilai yang rata-ratanya di atas 70. Maka kita ikuti jika kita ikuti buku, halaman 84 di situ ada caranya tinggal sama dengan if dalam kurung. Nah, ini adalah sel yang mau kalian eh yang ada nilai rata-ratanya. Misalkan di yang pertama itu ada di E7. Berarti if dalam kurung E7 lebih besar dari 5 dari 70, koma, keterangannya Oke. Langsung ditutup kurung. Nah, ini langsung ya, teman-teman. Jadi otomatis. Kenapa dia lulus? Karena nilainya 78. Ya kan? Nah, nanti diulangi rumus rumus yang ini if sampai bawah ya, sampai nilai ke 12 nilainya si Lukman. Oke, teman-teman. Oke, okay, maka selesai datanya. Sudah tahu sudah terlihat ya bahwa nilai-nilai uh, yang di atas 70 yang lulus, yang di bawah 70 yang tidak lulus. Sekian, terima kasih.